Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berkumpul dalam ibadah pagi Menara Doa Segala Bangsa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan lihat dulu. Shalom Pak. Video klip berikut untuk konfirmasi Tuhan melalui pelayanan kita di dalam Menara Doa Segala Bangsa. Untuk hari ini dan ke depan, khususnya pelayanan 5 jawatan ya. Even that Menara Doa Segala Bangsa, the new level and taking place. Bahkan di Menara Doa Segala Bangsa, tingkatan yang baru itu sedang terjadi dalam hidup saudara. Even in the school, the prophetic school, the new level are taking place. Bahkan dalam sekolah doa prophetic ini, hal-hal yang baru sedang terjadi, tingkatan yang baru sedang terjadi dalam hidup saudara. You are not only learn and preaching, in the preaching, the manifest, the preaching authority and powerful. Bukan hanya saudara belajar dan berkhotbah, tetapi dalam khotbah saudara, ada otoritas dan kuasa yang termanifestasi, yang mengalir. You're going to build that kingdom. You're going to build the people's life. Saudara akan membangun kerajaan Allah itu. Saudara akan membangun kehidupan daripada orang-orang lain itu. Even God want to use you to change the foundation even in your nation. Bahkan Tuhan akan memakai saudara untuk mengubah fondasi dasar yang ada dalam bangsa saudara sekalipun. So God want to use you to put His foundation. Jadi Tuhan akan memakai saudara untuk memakai, untuk menaruhkan fondasinya. You have to believe the Lord called you, not man, not people. Saudara harus percaya Tuhanlah yang memanggil saudara, bukan manusia, bukan orang lain yang panggil saudara. You have to believe your call in your prayer, as you pray, as you say something, there's the word of God, there's the power, thought that will flow right now. Saudara harus percaya panggilan saudara sebagai pendoa, ketika saudara berdoa, dan saudara memperkatakan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada aliran kuasa Tuhan yang sedang terjadi. As you say the word of God is not turned back with the empty. The word as you spoke, that will fulfill that what God desire and fulfill His vision and mission. Pada saat saudara memperkatakan firman Tuhan yang saudara perkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melakukan sebagaimana tujuan Tuhan maksudkan firman Tuhan itu diperkatakan dan terjadi. And God will reveal the new revelation and how to put the foundation, how to change the people's life. Dan Tuhan akan menaruhkan pewahyuan yang baru. Bagaimana membangun fondasi yang baru? Bagaimana mengubah kehidupan orang-orang lain? That God know what's happening on the line. It means there is something have to break. The Lord reveal to you and that's happening. Tuhan juga tahu ada sesuatu yang terjadi dan Tuhan ingin putuskan itu, hancurkan itu, dan disitulah terobosan terjadi. This is not only preaching. He become prophet. He become a healer. And the fivefold ministry is a place in the ministry of Jesus. Artinya Yesus bukan hanya sekadar berkhotbah, tetapi dia juga melakukan, dia adalah sang penyembuh. Dan pelayanan 5 jawatan itu terjadi melalui dia. This is happening that Menara Doa Segala Bangsa. Inilah juga yang terjadi di Menara Doa Segala Bangsa. The people who take part, the people who gather, the people who join, the people are here right now. Lord say, yes, the same call, the same authority and power is taking place in your life. Orang-orang yang bergabung bersama-sama, yang terhubung bersama-sama di dalam Menara Doa Segala Bangsa ini, otoritas dan kuasa yang sama terjadi pada mereka. That's the season right now. Ada musim masa sekarang. This is the season right now. Inilah musim masanya sekarang. This is the season where prophetic moving right now. Inilah masa waktu sekarang di mana hal-hal prophetic bergerak sekarang. Prophetic move. Hal-hal kenabian bergerak, saudara. In preparing Indonesians for their special fivefold ministry, believe that Indonesians, then you are going to fly to the nation, to the nations. Persiapkanlah diri, saudara. Kita percaya kita akan mempersiapkan Indonesia untuk pelayanan 5 jawatan ini. Saudara, percaya kita akan terbang dari bangsa ke bangsa. Indonesian, then you are going to fly to the nation, you are going to build the nations. Orang-orang Indonesia percaya kita akan terbang dari bangsa ke bangsa. Kita akan membangun bangsa-bangsa itu. There was a time that you can see there's a many foreigners in your nation. That's going to be over. Now you're going to be in the other nations. Ada masanya saudara melihat dulu bahwa ada banyak orang asing datang melayani di negeri kita. Tapi itu akan berakhir. Saatnya sekarang kita yang dipakai Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa. That's why I'm not preparing you. Makanya Tuhan mempersiapkan saudara semua. This
pandemic season, that COVID season, yes, the Lord preparing you for the fivefold ministry. Believe it. Saudara, masa pandemi ini, masa COVID ini, musim masa ini, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk pelayanan lima jawatan. He preparing you. Dia sedang mempersiapkan saudara. The people who sensitive, they can fly. The people are not sensitive, they're going to fall. Saudara, orang-orang yang peka, mereka akan terbang. Tapi orang-orang yang tidak peka, mereka akan jatuh. There's something new going to take place in your life. Ada sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup saudara. The new work, the new move are taking place. Pekerjaan yang baru, kegerakan yang baru akan terjadi. Right? That menara doa segala bangsa, believe it. Bahwa menara doa segala bangsa, percaya. Why the Lord create the choose menara doa segala bangsa? Kenapa Tuhan ciptakan? Kenapa Tuhan memilih menara doa segala bangsa? For in this season. Untuk masa waktu inilah. God called you for this season. Tuhan memanggil saudara untuk musim masa waktu ini. To raise up. Untuk bangkit. You're not only like a eagle, you fly. Menara doa segala bangsa, believe. You like a mother eagle, you fly, and the thousands of eagles are fly together. Amin. Menara doa segala bangsa bukanlah hanya seperti raja wali yang terbang, tapi saudara seperti induk raja wali yang terbang tinggi dan ribuan raja wali mengikuti dari belakang. Amin. You teach them to fly, and you teach them to focus, you teach them to understand, you teach them to sensitive. Saudara ajari mereka untuk terbang, saudara ajari mereka untuk berfokus, saudara ajari mereka untuk sensitif, saudara. The menara doa is called for this season. Menara doa segala bangsa dipanggil untuk musim masa sekarang ini. Believe it. Percaya. As you believe, you see the power of God. Dan saat sudah percaya, saudara akan lihat kuasa Allah. God called you for the purpose. Tuhan telah memanggil saudara untuk satu tujuan. As you sensitive, as you take, as you say to God, Lord, what to do right now? And God will raise you up and He will teach you. Pada saat saudara peka, pada saat saudara berkata, Tuhan, apa yang harus dilakukan sekarang, maka Dia akan mengajari saudara. Amen. Hallelujah. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I surrender that fivefold ministry team right now. Tuhan, aku menyerahkan tim pelayanan lima jawatan sekarang. Lord, we believe, Lord, that something different move are taking place in the name of Jesus. Tuhan, kami percaya ada satu kegerakan yang berbeda sedang terjadi dalam nama Yesus. Lord said to Emma. Tuhan berkata kepada Ibu Emma. Emma, remember that miracles where Jesus did in Cana. Ingat bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Cana. Lord say that kinds of wonder miracles, Lord say, is going to take place in your life. Mujizat yang seperti itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu. The Lord going to use you in an evangelist, is going to miracles, some miracles. Tuhan akan memakai kau dalam penginjilan sehingga ada mujizat demi mujizat terjadi terus. That's a many breakthroughs going taking place. Ada begitu banyak terobosan akan terjadi. Kurabaka Santarike. Kurabaka Santarike. In your ministry, you're going to break the strongholds. Dalam pelayananmu, engkau akan menghancurkan begitu banyak benteng penghalang. Even there's a many challenging with the stronghold, but Lord say you got that victory and a breakthrough. Akan adakan begitu banyak tantangan dengan hal benteng-benteng menghalang, tapi Tuhan berkata engkau akan menerobos dan engkau akan menang. Even Ira menang Kawani. The name of Jesus. Kurabaka Santarike. Kurabaka Santari Kababararike. I surrender her in the name of Jesus. Saya menyerahkan dia di dalam nama Yesus. Lord say, my daughter. Tuhan berkata, anakku. There's many people's life. You're going to be like a roof in their life. Ada begitu banyak kehidupan orang-orang, engkau akan menjadi seperti atap bagi mereka. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Like Noah who build the ark. Seperti Nuh yang membangun bahtera. Yes, that's the manner. Begitulah caranya. That's your ministry. Itulah pelayananmu. Lord say, you're going to teach them, you're going to make that big ark, that you're going to bring them to enter in that ark. Tuhan berkata, engkau akan mengajari mereka, engkau akan membangun bahtera, engkau akan buat mereka masuk ke dalam bahtera. You're going to be more patient and waited and waited. Engkau akan lebih bersabar, dan akan menunggu. That how much you're waited, how much you're patient, Lord say, that much you're more clearly, you're more sensitive, you can hear the voice of the Lord, and you can build like Noah, make the up inch by inch. Sebagaimana engkau bersabar, sebagaimana engkau dalamnya engkau menunggu, begitulah caranya. Engkau akan membangun bahtera itu, engkau akan bangun setahap demi setahap. You're very sensitive. Ketika engkau begitu sangat peka, sangat sensitif, percaya. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Deborah Linda. Ibu Deborah this is what the Lord say to you right now. Ini yang Tuhan katakan kepada ibu sekarang.
Lord say I input that something new things right now. Tuhan berkata aku menginput, memasukkan sesuatu yang baru sekarang. Or see, I put an another strong foundation on that foundation. Tuhan berkata aku menaruhkan satu dasar yang baru atas fondasi yang ada. So Lord say, I'm going to put a strong foundation and I'm going to make you stand strong. Jadi Tuhan berkata aku menaruhkan fondasi yang kokoh, yang kuat, dan aku akan menjadikan engkau kuat dan kokoh. Even though there's a challenging, even though there's sometimes that you say, Lord, I don't know what to do, I couldn't catch it. Sekalipun engkau berkata, Tuhan, ada begitu banyak tantangan, aku gak tahu lagi apa yang harus dilakukan, aku gak bisa nangkap ini, Tuhan. Even sometimes when God spoke to you, even in your dream, sometimes you never understand the dreams. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan bicara lewat mimpi, dan engkau bahkan gak tidak mengerti akan mimpi itu. But Lord say, my daughter, tapi Tuhan berkata anakku, from now onward, mulai sekarang, Lord said that there's something new thing going to take place in your life. Tuhan berkata sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Believe it. Percaya. Believe it. Percaya. As you believe, you see the power of God. Pada saat engkau percaya, engkau akan lihat kuasa Allah. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Johanna Riri. In the name of Jesus. Rupanya Johanna Riri. I saw the tree is so big tree. I mean, it looked like many years tree. It branches more wider. Saya melihat ada satu pohon-pohonnya begitu besar dan ada begitu banyak cabang-cabangnya begitu besar sekali. See, I can see on that tree. There's a many birds have nest there. Even the bottom of the tree, there's animals are resting. Even the people are sitting. People are sitting there, and many things are taking place under the tree. Even in the tree. Saya bisa melihat di pohon itu ada begitu banyak burung-burung sampai mereka bersarang. Bahkan sampai di bawah pohon ada begitu banyak binatang yang berturut. Bahkan orang-orang berturut. Ada begitu banyak hal di pohon itu. So the shadow of the tree is make the people rest and bring the new breathing. Jadi pohon itu menaungi siapa saja orang yang bernaung atau siapa saja yang bernaung melalui pohon itu. Menghasilkan banyak perkara yang baru. And that produce the fresh air. Dan menghasilkan udara yang baru, udara segar yang baru. That's you. Itulah engkau. That's you. Itulah engkau. That's your ministry. Itulah pelayananmu. That's your call. Itulah panggilanmu. That's your work. Itulah pekerjaanmu. You become blessing for the many people. Believe nation to nation. Engkau menjadi berkat buat banyak orang percaya dari bangsa ke bangsa. You're not only to village to village. You're not only to city to city. Lord, say nation to nation. Engkau bukan hanya dari desa ke desa, kota ke kota, tapi Tuhan berkata, engkau dari bangsa ke bangsa. Your level are changed. Tingkatanmu berubah. Lord say, the moment as you in the stage. Pada saat engkau ada di panggung. You are different person. Engkau jadi pribadi yang berbeda. The people going to see you, that's not Johanna Riri, that's something different person. Orang-orang akan melihat bukan lagi Johanna Riri, tapi satu pribadi yang berbeda. They're going to see the anointing, full of the anointing. Mereka akan melihat pribadi yang penuh dengan pengurapan. Believe it. Percaya. Yes. If you believe, you see the power of God. Engkau percaya, maka engkau melihat kuasa Allah. That's why the people say, it's a prophet. Makanya orang-orang mengatakan dia adalah nabi. Yes, my dear brothers. Amen. Ya, saudara-saudari. That's the manner God want to use you with authority and power. Begitulah caranya Tuhan akan memakai engkau dengan otoritas dan kuasa. Amen. Amen. Don't worry. Jangan khawatir. Amen. Everything God work in your life. Semuanya Tuhan bergerak dan kerjakan dalam hidupmu. Yes, sir. Lord, I surrender this Viper ministry team in your hand. Ya Tuhan, aku menyerahkan tim pelayanan 5 jawatan ini ke dalam tanganmu. I pray for the move of God take place today in the ministry. Aku berdoa untuk kegerakan Allah terjadi dalam pelayanan mereka. Lord, you have a purpose in your life. Engkau memiliki tujuan dalam hidup mereka. Lord, as you choose the 12 disciples, Lord, that's the manner you choose them for this season. Sebagaimana engkau memilih akan murid-muridmu, begitu caranya engkau memilih mereka untuk musim masa ini. As you take the disciple and you send them to the nation, the same manner, Lord. You choose the 5 ministry team, you teach them, and now you will send them. Sebagaimana engkau mengajari murid-muridmu dan mengutus mereka, begitu juga engkau mengajari mereka ini dan mengutus mereka, Tuhan. Let your call fulfill in their life, the name of Jesus. Biarlah panggilanmu tergenapi dalam hidup mereka, Tuhan. In the name of the Father. Di dalam nama Bapa. Name of the Son. Di dalam nama Putra. Name of the Holy Spirit. Di dalam nama Roh Kudus. I pray and I release that anointing upon you. Aku berdoa dan aku lepaskan pengurapan itu. You take control right now. Engkau ambil alih sekarang, Tuhan. Amen. Amen. Amen.
Saudara, kita akan berdoa terus, saudara, ya, untuk kegerakan Tuhan untuk reformasi penggembalaan kolektif lima jawatan. Saudara, kalau bicara kenyamanan, ya, mungkin saya sendiri aja, ya, karena saya mendirikan. Tetapi saya tahu persis agenda Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan mau pakai kita untuk membawa kegerakan reformasi. Karena itu pada waktu Tuhan melawat saya, Tuhan Yesus mengunjungi saya dengan panglima malaikat Mikael, di mana di pundak Tuhan Yesus ada 7 bintang, dia lawat sebagai Tuhan semesta alam. Salah satu agenda utamanya adalah supaya mengadakan kegerakan Tuhan yang namanya kegerakan apostolik profetik ini, saudara. Di mana Tuhan mau gereja itu direformasi. Yang direformasi apa? Adalah kepemimpinannya. Sehingga gereja itu bukan jadi milik pribadi, gembala, dan keluarganya. Tapi benar-benar milik Tuhan Yesus. Ya, banyak mengatakan ini gereja Tuhan, ini gereja Tuhan. Nonsense, saudara. Dalam kenyataannya itu milik dia pribadi dan keluarganya. Karena kita melihat dia akan mewariskan itu kepada anak-anaknya dan selanjutnya. Dan Tuhan tidak mau itu, ya. Tuhan mau kembalikan gereja sebagai milik Tuhan. Di mana pemerintahan Tuhan Yesus atas satu gereja Tuhan itu melalui lima jawatannya. Yaitu rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Karena itu saudara, Bapak Ibu Saudara, para pendoa yang mendoa di Menara Doa Jaga 24 jam dan juga dalam doa syafaat, doakan ini. Karena ini satu kegerakan yang dapat dikatakan melawan arus. Tetapi ini yang harus kita kerjakan sebagai satu kebenaran. Karena itu saudara, saudara punya tanggung jawab untuk menjadi reformator-reformator, ya, membawa reformasi atas gereja Tuhan. Karena itu saudara, kita melihat di angkatan yang sekarang Tuhan kirim sekitar lebih dari 250 murid untuk bersekolah di sekolah doa apostolik profetik. Karena untuk saudara menghembuskan, ya, api, semangat, spirit daripada kegerakan ini. Dan kita tahu ini tidak gampang, banyak tantangan. Tetapi saudara, kita tidak sendiri. Karena ini merupakan agenda kerajaan Kristus, di mana Tuhan Yesus mau dia menjadi raja atas gerejanya, dia betul-betul menjadi penguasa, pemilik atas gerejanya, sehingga benar-benar aset keuangan, semua harta gereja, ya, itu benar-benar jadi milik Tuhan, milik jemaat, bukan milik gembala dan keluarganya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau penggembalaan ataupun kepemimpinan dalam gereja atau satu pelayanan itu benar-benar kolektif adanya. Sebagaimana diteladani oleh gereja Tuhan mula-mula. Gereja Antiokhia, jemaat ini sangat berkembang dahsyat, ya. Sehingga mereka bisa buka begitu banyak cabang gereja di Asia. Korintus dan sebagainya, Filipi. Dan itu karena di situ adalah pelayanan lima jawatan. Itu lengkap, ya. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul 13 ayat 1-6, di situ saudara bisa lihat ada lima gembala di situ, ya. Beda dengan gereja di Yerusalem yang jadi pusat, ya, digembalakan oleh 12 rasul, ya, secara khusus. Tetapi saudara, justru gereja cabang, ya, yaitu yang ada di Antiokhia merupakan cabang daripada gereja di Yerusalem, itu dia berkembang dahsyat. Kenapa? Karena penggembalaan lima jawatan. Karena itu saudara, hari-hari dan tahun ke depan, ini gereja akan mengalami saudara reformasi, akan terjadi eksodus saudara. Ya, saya 36 tahun dalam pelayanan, saya melihat terjadi eksodus. Ya, manakala gereja itu kepemimpinnya mulai enggak benar, saudara, terjadi eksodus. Tuhan akan pindahkan domba-dombanya ke gereja-gereja yang digembalakan dengan benar. Dan saudara, berdasarkan garis-garis nubuat yang kita lihat dari hamba-hamba Tuhan lain, ini akan tahun-tahun di depan, ini akan jadi satu kegerakan yang besar. Ya, kegerakan tsunami yang besar yang akan melanda gereja Tuhan. Sehingga benar-benar gereja akan kembali sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai bagian kerajaan Tuhan, bukan kerajaan gereja itu, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Dipersilahkan kepada Ibu Eli. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat segala penyertaan kebaikan-Mu. Kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan sebagian isi hati-Mu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu. Lawat setiap kami yang bergabung pada pagi ini dan biar semua kemuliaan itu kembali kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya,
Shalom semuanya. Ya, suara saya terdengar bagus ya. Ya, terima kasih. Iya. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya boleh menyampaikan firman. Terima kasih buat Pak Hebron ya, buat semua. Ya, saya pagi ini akan menyampaikan firman tentang bagaimana hidup ini adalah pilihan ya. Pastikan kita jangan sampai karena kita kejar target kita, kejar rencana kita, sampai kita ini enggak tahu bahwa tujuan hidup kita tentang Tuhan, sehingga kita salah memilih. Yuk kita buka terlebih dahulu ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hidup ini pilihan saudara ya. Kita mau pilihan hidup selama-lamanya atau kita lenyap ya. Tapi seberapa banyak kalau kita dihadapkan dengan pilihan ini, kita pasti bilang gini, ya mau hidup selama-lamanya atau Bu Eli masa mau lenyap ya. Tapi seberapa banyak hari-hari ini ketika masa sukar itu terjadi ya, kita ini lebih sukanya hidup itu apa? Pilih nyaman. Coba kalau hari ini yang ngalami proses ya, ada proses yang usahanya sepi, penjualannya merosot tajam, masalah rumah tangga dan sebagainya. Kita jujur hari ini, kita itu bisa ngomong gampang pilihan hidup selamanya. Tapi pada kenyataannya, saudara lebih mempertahankan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Saudara lebih kejar itu dipulihkan Tuhan terlebih dahulu, daripada saudara menyelesaikan kehendak Allah. Saudara coba kalau kita mengalami proses berlama-lama karena kita menyelesaikan kehendak Allah dengan pikul salib, kita lebih mana? Lebih banyak ngomel. Kita lebih banyak gini, Tuhan ambil cawan, ambil duri dalam daging ini Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi. Jujur ada banyak orang stres, depresi, gak siap keluar dari zona nyaman. Sebelum pandemi enak, bisa beli ini, lihat ini, keinginan mata, lihat ini bisa beli, lihat ini bisa beli. Bagaimana saudara hidup tanpa satu pengendalian Tuhan? Tapi saudara pilih apa? Hidup selama-lamanya. Bisa enggak saudara? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku dijamin hidup selama-lamanya. Tapi sementara yang namanya keinginan daging, mata, keangkuhan hidup saudara enggak pernah dimatikan. Ada berapa banyak orang yang stres karena apa? Dulu Bu Eli, rumah saya besar, rumah saya mewah, tapi sejak masa pandemi ikut Tuhan, rumah saya harus di downgrade. Sekarang dijual rumahnya sederhana, mobilnya dulu kelasnya mewah, sekarang mobilnya Bu Eli Avanza, sudah di bawah rata-rata Bu Eli. Itu semua berbicara dengan keangkuhan hidup. Kita berbicara dengan keinginan mata daging. Tapi seberapa banyak saudara tidak siap dengan proses ini. Dan ketika ini terjadi, karena Tuhan punya target saudara hidup selama-lamanya, saudara justru marah. Saudara justru tidak mau bertahan dengan prosesnya Tuhan. Saudara mulai bersungut-sungut, saudara keluar dari prosesnya Tuhan. Akibatnya apa? Hidup ini balik. Pilihan lagi. Kalau saudara tidak mau bertahan dengan menyelesaikan kehendak Bapa, ya saudara akan apa? Lenyap saudara. Itu sebabnya yuk kita belajar hari ini bagaimana hidup pilihan. Kalau di Lukas 19 ayat 21 berkata gini, Lukas 19 ayat 21, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupku. Bertahan Bu Eli, proses ya bertahan aja. Tapi bertahannya tanpa mau mematikan daging, mau mematikan keangkuhan hidup, dan tidak mau mematikan mata. Saudara bertahan hari ini, benar-benar izinkan Tuhan yang ambil alih kehidupanmu.
bertahan. Amin. Sudah hidup Bu Elis, sudah hidup mengucap syukur, hidup sudah praktek firman, hidup sudah ngampuni, masih menderita. Tidak apa-apa saudara. Kalau ini memang bertahan untuk menyelesaikan kehendak Bapa seperti Yesus sampai mati menderita dan dia taat sampai mati di kayu salib, saudara tidak sampai mengorbankan nyawa. Bertahan ketika orang bertanya Bu Eli, waktu Bu Eli bertahan mempertahankan kehendak Bapa gimana? Bonyok, benar-benar bonyok, yang namanya harga diri seperti keset itu harus direlakan, karena saya tahu bahwa Tuhan Amen. Lagi mematikan keangkuhan hidup saya, Tuhan lagi mematikan keinginan daging saya supaya hidup saya makin berkurang, Kristus yang makin muncul dalam hidup saya. Amen. Tanpa kehidupan Kristus yang muncul dalam hidup saya bisa dipakai Tuhan enggak hari ini? Enggak mungkin saudara. Jujur, kalau saya bertahan dengan keinginan saya, terus saya bilang gini, bawa suami saya kembali pulih Tuhan, bawa rumah tangga saya pulih dulu, baru saya akan melayani Tuhan. Saya bisa enggak dipilih Tuhan, saudara? Tanpa rela dikosongkan terlebih dahulu, saya bisa enggak saya dipakai Tuhan? Kalau saya ngancam sama Tuhan, saya akan melayani Tuhan, saya akan jadi saksimu. Tapi ada ketentuannya Tuhan. Engkau harus pulihkan saya terlebih dahulu. Engkau harus membuat daging saya nyaman supaya saya bisa merasakan pemulihan yang indah. Baru saya keluar menjadi saksi Kristus. Ketika daging saya terus berbicara, nyamankan terus Tuhan, enakan hidup saya terus Tuhan, bisa enggak Tuhan pilih saya? Tapi ketika saya mengambil satu langkah, Tuhan, aku mau bertahan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Aku tahu inilah waktunya. Saudara tahu ayat yang saya pegang juga di Ibrani 4. Yuk, kita banyak buka firman ya. Ibrani 4 ayat 6 dan 13. Ini satu ketentuan yang kita semua harus belajar, saudara, ya. Ibrani 4 ayat 6 13 ya. Jadi hari ini hidup ini pilihan jelas. Jangan sampai kita nyadar akan pilihan kita setelah kita pulang ke rumah Bapa dan Bapa berkata ini, enyahlah engkau, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu sebabnya penyesalan sudah tidak ada. Pastikan hari ini hidupmu di dalam proses, tapi sepanjang engkau tahu ini adalah menyelesaikan kehendak Bapa, saudara tidak perlu pusing dengan apa yang namanya kerugian, kehilangan, rasa sakit, air mata. Semua pengorbanan saudara ketika saudara berkata ini hidupku Tuhan, sesulit apapun, ketika aku mau menyelesaikan kehendak Bapa, aku tetap akan menjadi saksimu sampai seumur hidupku. Ibrani 4 ayat 6 sampai 13 dan 6 dan 13. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Lihat ya, jadi semua orang itu jangan pikir sekali Yesus sekali selamat, tetap selamat. Kalau saudara hidup ini pilihan, pastikan kita sudah menerima anugerah keselamatan. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan anugerah. Karena suatu kali ada sejumlah orang yang tidak bisa masuk ke tempat perhentiannya karena ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya yuk taat aja sama pilihan. Bukan kehendak saudara yang saudara harus selesaikan, tapi pilihan kita jelas bahwa aku hidup di dunia yaitu untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Yuk kita lihat berikutnya ya. Jadi yang ayat berikutnya 13-nya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya. Kita semua ini terbuka. Kita ini semua tidak ada yang bisa disembunyikan. Saudara bisa bilang gini, Tuhan, saya ini sudah jadi orang Kristen sejak lahir. Saya ini melayani Tuhan. Saya ini setia. Tapi kenapa makin setia,
Tuhan makin izinkan proses hidup seperti ini. Sepertinya Tuhan tidak ada di pihak saya. Katanya firman Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Saya dulu waktu ngalami proses. Di tahun-tahun yang membuat hidup saya makin susah. Saya protes sama Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Yang saya lihat kenyataan hidup, orang yang berusaha merusak rumah tangga saya justru lebih di atas angin. Orang yang jahat yang mereka-rekakan kehancuran rumah tangga saya justru hidupnya terlihat Tuhan sepertinya enak dan saya sepertinya diejek, dia merasa menang dan saya kalah. Tapi ketika Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, hidup ini bukan menang kalah karena masalah. Perjuanganmu bukan melawan wanita itu dan suamimu dan kau menang, tapi perjuanganmu adalah melawan roh-roh jahat di udara. Amen. Bagaimana hidupmu dalam proses ini? Engkau sudah menang enggak atas keinginan dagingmu? Waktu engkau disakiti, engkau bisa ngampuni enggak? Waktu engkau dimaki-maki, engkau bisa membalas dengan ucapan berkat enggak? Waktu engkau disakiti, waktu engkau diselingkuhi, engkau balas dengan selingkuh enggak? Tapi ketika engkau berhasil memenangkan keinginan dagingmu, engkau sudah bisa matikan keangkuhan hidup, kesombongan. Engkau merasa, aku ini istri loh Tuhan. Aku ini istri yang punya hak Tuhan. Aku enggak mau diginikan terus. Kalau saudara banyak menuntut ini, Tuhan bisa nilai enggak? Oh, ini dagingnya masih menyala-nyala. Oh, ini keinginan mata, keangkuhan hidupnya masih menyala-nyala. Bukan rohnya. Berarti apa? Kalau dagingnya masih menyala-nyala, berarti saudara masih sejalan dengan iblis. Iblis masih bisa kendalikan, marah-marah, balas. Kamu kan diselingkuhi kan, balas. Kamu dimaki-maki kan, balas. Tapi Tuhan berkata buat hidup saya, kamu lebih dari pemenang. Karena selama Amen. Ini ketika engkau disakiti, kamu tidak pernah balas. Amen. Ketika engkau diselingkuhi, engkau tetap mengampuni suamimu. Ketika engkau dilakukan dengan jahat, engkau tetap membalas dengan kebaikan. Itulah senyatanya, engkau adalah lebih dari pemenang di hadapanku. Kenapa? Karena engkau sudah lihat arah hidupmu bukan menuju maut. Sekalipun engkau disakiti, sekalipun engkau terlihat kalah dengan pelakor, tapi itu bukan kekalahan di mataku. Sesungguhnya ketika engkau berhasil untuk memenangkan semua egomu, disitulah aku melihat bahwa engkau sudah keluar dari pemenang. Tanpa engkau sadari, setiap langkah yang engkau lakukan, engkau sedang melawan segala tantangan tipu daya iblis. Dan percayalah, suatu kali kakimu akan menginjak garis akhir. Dan engkau akan berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandingan hidupku dengan finishing well. Amen. Amen. Itu yang saudara harus kejar. Dan Tuhan berkata, apa sih artinya kalau aku sudah pulihkan hidupmu, tapi hidupmu tidak pernah lepas sakit hati dari pelakor itu? Apa sih artinya kalau aku pulihkan rumah tanggamu cepat, suamimu kembali, tapi kamu tetap menghidupi kepahitan? Engkau tetap bukan seorang hambaku. Engkau tetap tidak bisa mengendalikan emosimu. Engkau tetap hidup dalam kesombongan. Apa artinya, Eli? Walaupun sudah pulih, tapi tanpa engkau sadari, kakimu tetap diarahkan iblis menuju maut. Jauh lebih baik aku kasih engkau duri dalam daging, cawan yang memusingkan tujuh keliling harus engkau minum, tapi aku melihat perubahan hidupmu, batiniamu diperbarui dari hari ke hari. Itulah arti kemenangan yang sejati. Karena pada akhirnya kehidupan saudara dan saya akan berakhir. Kita akan bertemu dengan Bapa yang akan menuntut semua pertanggungjawaban. Kita tidak ketemu siapa-siapa, saudara. Amen. Siapa yang akan kita temui kelak nanti kalau kita mati? Bapa. Bapa akan tunjukkan, ini loh perjuanganmu, selama aku izinkan penderitaan, aku puas dengan hasilnya. Karena aku melihat ada banyak perubahan karakter, ada banyak pertumbuhan iman yang kau sudah hidupi. Ya, dan ayat ini saudara, yang jadi hari ini kita percaya ya, tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan, semuanya telanjang, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Ini ayat yang jadi pegangan hidup saudara dan saya. Yuk, Yohanes 17 ayat 4. Ya, Yohanes 17 ayat 4.
aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yang jadi pertanyaan hari ini, sudahkah saudara dan saya mempermuliakan Tuhan di tengah masa pandemi, masa-masa yang tersulit dalam hidupmu? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah lewat perbuatan kita, kita sudah mempermuliakan Tuhan? Ada banyak anak Tuhan, ketika proses makin berjalan bertambah berat, makin tidak ada dasar untuk berharap, justru hidupnya makin tidak mempermuliakan Tuhan. Ngomel aja. Ada banyak orang yang gagal, yaitu pergi ke dukun, ke paranormal. Kenapa? Karena Tuhan dianggap lemot. Tuhan tidak instan. Ke dukun, paranormal, bim salah bim, mesin ATM. Jujur, buat hidup saudara dan saya, mulai rubah gaya hidup. Kita mengikut Tuhan, bukan menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM, Sinterklas yang bisa Amen. Sewaktu-waktu datang membawa Amen. Hadiah. Amen. Sebagai satpam yang untuk Amen. Menjagai hartamu, menjagai masa depanmu. Buang semua itu, saudara. Kita mau memperlakukan Dia sebagai Tuhan yang punya kedaulatan untuk mengatur, mengendalikan hidupmu dari awal sampai akhir menutup mata. Kita harus belajar, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa di tengah masalah. Belajarlah, Tuhan, aku tetap mau mempermuliakan hidupmu di dalam kehidupanku, walaupun aku tahu hari ini hidupku susah. Saya belajar, Tuhan, aku tahu walaupun hidupku disakiti karena suamiku berselingkuh, aku tetap mau mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupku. Jangan sampai orang melihat ketika saya disakiti hati, saya bisa balas dengan selingkuh, saya bisa balas dengan perceraian. Tapi sampai hari ini, jujur, ketika saya memegang Yohanes 17 ayat 4, saya selalu menjaga hidup saya. Saya selalu berkata, apapun kehendakmu, kalau engkau benci perceraian, Tuhan, harga diriku walaupun seperti keset diinjak-injak, aku tetap akan bertahan supaya orang bisa melihat bahwa hidup saya mempermuliakan nama Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan tanpa menuntut, saudara. Saya jujur, saya memberi kesaksian bagaimana saya hidup melayani Tuhan. Orang lain banyak dipulihkan, sementara hidup saya tambah susah, saudara. Hidup saya dibawa proses seperti jet coaster. Lihat pengharapan saya di PHP lagi. Lihat keadaan baik saya dijatuhkan lagi di PHP lagi dengan suami saya. Ada berapa banyak kali saya selalu dibegitukan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya tetap hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bisa enggak ketika saya merasa capek, saya bilang, Tuhan capek loh Tuhan. Kelihatannya saya dikasih pengharapan tapi palsu Tuhan. Capek Tuhan, hidup saya sudah terus bertahan, saya sudah melayani Tuhan. Saya itu kalau jujur, saya sudah banyak membawa pertobatan ibu-ibu rumah tangga yang dipulihkan. Saya itu melayani Tuhan, tidak kejar target uang. Saya itu tahu mengorbankan waktu, tenaga saya. Jujur dengan kita berkhotbah, kita juga harus berpikir, siapkan firman, kita harus siapkan waktu untuk konseling. Siapkan waktu, tenaga, uang untuk pelayanan. Tapi mana Tuhan buktinya? Kenapa ini harus terjadi? Mengapa dan sampai kapan? Itu dulu. Tapi ketika saya terus bertanya seperti itu, Tuhan cuma memberikan saya satu penilaian. Aku melihat ketika engkau banyak menuntut, aku nyaman berarti dagingmu belum mati. Keinginan matamu belum mati. Keangkuhan hidupmu belum mati. Apa yang kau kejar dari pemulihan? Engkau paling ingin menunjukkan, ini loh suamiku sudah kembali, aku menang, oh aku menang, aku berhasil merebut kembali. Tapi bukan itu yang senyatanya dibanggakan Tuhan. Tuhan bisa nilai enggak kedaginganmu hari ini? Bisa. Makin tanya mengapa, sampai kapan, dan kenapa, berarti Tuhan lihat roh dagingmu menyala-nyala. Orang kalau hidup roh menyala-nyala, keinginan daging mata, keangkuhan hidupnya sudah habis, cirinya apa? Cirinya cuma tiga hal, saudara. Orang ini akan banyak hidup melipat tangan, mengangkat tangan berserah, membuka tangan mengucap syukur. Tidak ditolong hari ini. Amen. Terima kasih.
kasih Tuhan, aku tetap menikmati proses-Mu karena aku tahu yang tahu jalan hidupku itu Tuhan, bukan aku. Bu Eli, ini sungguh ke YouTube. Ya, kenapa tadi ada suara? Ya, saya ulangi ya. Jadi hari ini, yuk kita semua hari ini sudahlah banyak melipat tangan berdoa, ngangkat tangan, berserah sudah. Tuhan, aku lebih banyak berserah. Membuka tangan, ngucap syukur sudah. Apapun yang terjadi, kalau hari ini keadaanmu dibawa tambah sulit, mengucap syukur. Itu berarti Tuhan berkata gini, Eli, saya waktu saya berdoa, Tuhan itu jelas berkata gini, Eli, kamu kenapa sih capek? Bukankah kalau kamu makin banyak menyelesaikan kehendakku, makin banyak loh upah yang aku berikan. Kan kehendakku. Amen. Kalau engkau makin banyak, makin panjang waktunya, kenapa sih kamu merasa capek? Ini kehendakku loh Eli, daripada kehendakmu. Kalau kehendakku, aku gak pernah berhutang kok atas jeripayamu. Aku lihat pengorbananmu. Dan ketika saya mengerti firman, saya berkata, oh iya, ya, ternyata selama ini yang jadi penilaian Tuhan itu dilihat. Saya bisa ngomong daging saya sudah mati. Tapi kalau banyak menuntut, mengapa, sampai kapan, dan kenapa, berarti Tuhan lihat gak? Kalau saya masih daging saya teriak, oh nyala. Orang yang hidup roh dan jujur ketika saya sudah terbentuk secara roh. Hidup saya gampang kok jalani hidup. Diproses, dilanjut. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Yang penting hidupku hari-hari ini tetap memuliakan nama Tuhan. Selebihnya bukan urusan saya lagi. Hidup saya memuliakan nama Tuhan, beres. Yang selebihnya Tuhan mau bawa kehendaknya lebih jauh lagi, itu terserah Tuhan. Buktinya sampai hari ini saya enggak error, saya enggak jadi pasien rumah sakit jiwa, saya enggak kena kanker, wajah saya tetap sukacita. Justru di tengah kelemahan saya Amen. Bisa memberkati banyak orang. Ada berapa banyak orang yang hidup dalam zona nyaman tapi enggak jadi berkat. Jujur waktu saya hidup dalam zona penderitaan, hidup saya justru dipakai Tuhan secara luar biasa. Itulah Amen. Karya Tuhan. Jujur waktu hidup saya mengalami proses, saudara tahu pergumulan saya 15 tahun membuat suami saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bisa sama sekali. Dimentahkan, saya injili, saya bawa pendeta, semua ditolak. Dan dia bilang gini, kamu jangan paksa hidup saya untuk ikut kamu ya, aku tidak mau. Kamu mau pergi gereja, pergi sendiri. Aku jangan tapi paksa hidup saya. Itu suami saya dulu, benci orang Kristen. Kalau tahu saya mau adain persekutuan doa di rumah, begitu ketahuan saya diusir, saudara. Dia bilang gini, kamu jangan kotori rumahku, kalau kamu mau ngadain persekutuan doa, kamu cari rumah orang lain, jangan di rumah. Itu suami saya dulu. Tapi siapa yang sangka, waktu hidup saya mengalami prahara, suami saya selingkuh, orang bilang gini, dulu aja suami yang baik, cinta mati sama kamu, kenal Yesus aja gak bisa. Mana mungkin waktu dia jatuh dalam perselingkuh bisa mengenal Kristus. Tapi cara Tuhan bukan cara kita. Justru jujur Amen. Di saat hancur-hancuran rumah tangga, suami saya dilawat Tuhan. Dan suami saya hari Haleluya. Ini sudah terima Haleluya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa. Satu kali saya melihat bagaimana suami saya berdoa, saudara. Anak-anak juga melihat. Mereka semua kaget, saudara. Mereka tahu bagaimana papanya dulu. Kalau ngomong-ngomong Tuhan, papanya enggak suka. Tapi hari ini betapa Tuhan itu dahsyat. Kita mungkin merasa bahwa di tengah kehancuran keuangan kita, di tengah kehancuran PHK, mungkin di tengah kehancuran pandemi ini, dunia ini, kita memikirkan, kita apa? Bonyok kita hancur, kita enggak melihat jalannya. Tapi justru siapa yang nyangka? Di masa-masa bonyok rumah tangga saya yang arahnya makin hancur, terlihat di depan mata manusia. Justru saya jadi hamba Tuhan. Justru saya dipercaya Tuhan menjadi gembala di 4 kota. Justru Amen. Saya dipercaya Tuhan membuat buku renungan harian yang sudah tahun ke-6. Saya seorang ibu sosialita loh. Saya tidak punya background untuk melayani Tuhan. Siapa yang nyangka suami saya yang dulu benci orang Kristen, hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang Amen. Mendukung pelayanan saya adalah semua secara materi adalah suami saya, karena saya tidak bekerja. Walaupun orang sempat melihat suami saya jatuh bangun,
Tapi ketika saya merasa kecewa, Tuhan datang. Eli yang lahiriah makin merosot suamimu. Tapi engkau akan lihat batinianya akan aku perbarui dari hari ke hari. Makanya kita jangan ditipu dengan lahiriah ya. Lahiriah itu semua hanya tipuan. Karena sifatnya hanya sementara. Amen. Tapi yang tidak kelihatan yaitu batiniamu. Amen. Itulah Amen. Yang kekal. Saudara kecer Amen. Yang batinia, jangan yang lahiriah. Amin. Ya, yuk kita lihat masih ada berapa menit lagi. Tiga hal yang saya akan bahas cepat. Ya, tiga hal yang kita akan bahas cepat hari ini. Tiga hal yang bagaimana untuk mematikan keinginan daging, mata keangkuhan hidup. Kita akan kejar yang pertama, kekudusan. Ya, tiga hal. Kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, dan kejar kebenaran. Itulah hidup pilihan kita untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Kejar kekudusan jelas Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saya bahas satu persatu dulu ya. Jadi kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, dan kejar kebenaran. Kejar kekudusan Ibrani 12 ayat 14 ya. Yuk kita lihat Galatia 5. Bagaimana sih kita hari-hari ini mau kejar kekudusan? Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Yuk kita baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita punya pilihan, Tuhan, aku sudah tidak kejar dagingku, mataku, keangkuhan hidupku. Aku gantikan hari ini, kejar kekudusan. Menderita buat Tuhan, asal hidupmu kudus. Yang pertama, matikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang kedua, yaitu tekad untuk hidup dipimpin oleh roh. Saya selalu mengajarkan banyak orang, hiduplah dengan gaya hidup roh yang matikan daging. Jangan daging yang matikan roh. Itu paling penting, saudara. Saudara tanpa nyadari, kalau saudara lagi dimaki orang, khususnya ya, kita lagi setir mobil, kita diserempet sama ya tukang ojek ya, dan sebagainya, mikrolet dan sebagainya. Jujur, kita sebagai anak Tuhan, tapi tanpa sadari, saudara sering kali emosi karena saudara tidak salah. Saudara begitu dimaki, saudara juga maki balik. Saudara merasa tidak terima, kamu siapa? Tanpa saudara sadari, sering kali roh itu berbisik. Sudahlah sabar, sabar. Saya juga, saudara. Ketika saya punya bukti suami saya lagi pergi berdua dan ngomongnya dia mau meeting, tapi ternyata ada orang kepo kirim. Aku ketemu suamimu lagi berdua makan mesra sama wanita itu. Saya maunya foto ini. Saya pingin gak membuktikan. Maki-maki suami gak? Kamu keterlaluan ya. Kamu ini gimana? Janji saya katanya meeting, tapi ternyata kamu bertemu di restoran dengan wanita ini. Tapi seringkali kita tidak bisa tahan emosi. Kita lebih sering daging yang matikan roh. Roh bilang sabar ya Eli. Jangan nanti kalau suamimu pulang dimaki-maki. Roh sudah berbisik. Tapi ketika saya ketemu suami saya tidak bisa mengendalikan. Akibatnya apa? Daging saya yang matikan roh. Suara roh yang berbicara sabar, saya tidak bisa. Saya lebih baik emosi. Karena saya lebih puas secara daging. Dan itu tidak lulus, saudara. Kalau kita mau kejar kekudusan, saudara harus mematikan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Yang kedua, belajarlah gaya hidup roh yang matikan daging. Jangan terus dagingmu terus berbicara. Marah, marah, punya bukti, balas, balas. Kalau saudara disakiti sampai 8 kali, tidak ada waktunya lagi, sudahlah. Seringkali kita tidak bisa matikan daging. Seringkali roh kita yang diredupkan, daging yang mulai bicara. Itu berarti saudara dan saya belum lulus. Yuk berikutnya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Bagaimana yang ketiga? 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang hidup dalam kejar kekudusan pasti tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, tiga hal.
Jadi kalau mau hidup kekudusan, salibkan daging dengan segala hawa nafsunya, hiduplah dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, tidak berbuat dosa lagi. Karena dalam hidup saudara dan saya ada benih ilahi. Mulai kejar itu semua. Apapun proses hidupmu, tidak perlu takut. Boleh semua dilanjutkan. Tapi yang penting hidupmu memuliakan nama Tuhan. Yaitu dengan mengejar kekudusan. Yang kedua, kejar kerajaan Allah. Saudara pasti tahu ayatnya ya. Matius 16 ayat 33. Yuk bagaimana kita mau kejar kerajaan Allah. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Ya, 2 Petrus, yuk kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Lihat ya, ada kata sungguh-sungguh loh saudara. Hari ini pastikan saudara setia pada panggilannya. Itu yang pertama. Sungguh-sungguh. Kalaupun proses berlanjut, itu kehendak Tuhan karena saudara harus setia pada panggilannya. Panggilan Tuhan itu apa? Jadi saksi Kristus. Jadi terang dan garam dunia. Saudara harus sungguh-sungguh. Hari ini proses itu tidak jadi masalah. Saudara diizinkan rugi seperti saya diizinkan mengalami sakit. Itu cuma sesaat. Saya terlalu percaya setelah ini anggur yang manis rasa sakit saya bertahun-tahun akan digantikan Tuhan dengan anggur yang manis pemulihan yang luar biasa. Sering kali Tuhan berkata buat hidup saya, Eli tidak usah takut dengan apa yang terjadi hari ini. Engkau akan lihat, makin besar engkau bayar harga dengan pengorbanan rasa sakitmu, maka engkau akan lihat kualitas pertobatan suamimu dahsyat. Ada harga, ada kualitas. Ada harga pengorbananmu rasa sakit yang begitu besar dengan harga kehilangan kerugian karena engkau bertahan di jalan kebenaran yang pasti ada harga, ada kualitas. Nanti kualitas pertobatan suamimu tidak seperti orang lain yang cuma sekedar pulih. Kenapa yang 2 tahun sama yang 12 tahun seperti saya sudah membayar yang saya tabur banyak. Umpama ladang itu kalau orang lain cuma dipercaya ladangnya 1000 meter. Saya sudah 12.000 meter. Jujur kalau saya nanami semua ladang yang dipercayakan saya selama 12 tahun dengan benar. Waktu saya menuai, saya pasti akan melihat kualitas pertobatan suami saya. Bukan abal-abal lagi. Itu iman saya. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau suami saya bertobat, karena saya mau memuliakan nama Tuhan, saya mau suami saya jadi hamba Tuhan. Kami mau semua sama-sama. Saya sudah melihat satu seisi rumah yang saya minta. Anak saya tahun ini sudah lulus sekolah Alkitab dari S2. Dan dia akan melayani Tuhan. Itu satu karya. Anak pergumulan saya 15 tahun juga. Selama proses saya nyaman, saya tidak bisa melihat perubahan anak ini. Anak ini sangat dimanja dengan karakter yang manja. Kenapa? Karena mamanya belum berubah. Tapi ketika saya berubah, satu orang berubah, seisi rumah dirubahkan Tuhan. Satu orang pulih, seisi rumah saya dipulihkan Tuhan. Satu orang selamat, seisi rumah saya diselamatkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Ketika saya tidak berubah, semuanya tidak berubah. Ketika saya menabur perubahan karakter Kristus, maka seisi rumah saya juga menuai semuanya perubahan karakter Kristus. Jangan mimpi, saudara. Ada banyak orang banyak menuntut rubah suamiku, rubah mertuaku, rubah anak-anakku. Tapi apa yang saudara tabur selama ini bukan perubahan hidup kekudusan, bukan perubahan hidup karakter Kristus. Tapi saudara mau nuainya karakter Kristus, mau nuainya hidup kudus, tidak bisa saudara. Hidup ini tabur tuai. Kalau saudara mau menuai perubahan karakter seisi rumahmu, yaitu karakter Kristus, engkau harus berkorban terlebih dahulu, bayar harga terlebih dahulu dengan taburan perubahan karakter Kristus, walaupun harus bercucuran air mata. Tapi setiap kali pengorbanan terjadi, harga yang harus saudara bayar mahal, percayalah kualitas yang saudara akan nikmati. Wow. Itu amin, pasti amin. Saudara. Amin. Makanya jangan hitung-hitungan proses sama Tuhan ya. Amen. Jangan hitung-hitungan proses. Selama hidupmu memuliakan Tuhan, it's okay. Proses dilanjutkan, it's okay. Tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana saudara nabur bercucuran air mata
dengan benar, ya. Jadi yuk, amen, yang pertama, amen, panggilan, yang kedua setia pilihanmu, sungguh-sungguh makin teguh. Kita ini pilihannya apa? Ikut Kristus. Pilihan kita jalannya pikul salib, sangkal diri setiap hari. Jalan Kristus itu apa? Sempit, sesak, sedikit lagi yang dipilih. 3S, sempit, sesak, sedikit. Itu pilihannya makin teguh. Kalau orang dunia yang gak kenal Kristus, saudara jangan bandingkan. Kok orang gak kenal Kristus? Kemarin ada ibu konseling sama saya. Ci Eli, saya jualan hari ini. Tambah, Ci Eli ajari taat ya Ci Eli. Tambah susah, hutang saya tambah membengkak. Penjualan tambah sepi-sepi saya. Lah, sepupu saya Ci Eli, hidupnya enggak takut Tuhan, sungguhan Ci Eli. Pandemi ini dia diberkati Tuhan, duh, suksesnya luar biasa. Saudara lihat, kita enggak bisa bandingkan. Memang pilihan kita harus teguh. Ya Tuhan, memang ikut si Kristus bukan dijanjikan nyaman, enak, tambah kaya. Ikut Kristus yang dijanjikan, yaitu pilihannya, pikul salib, sangkal diri, jalan yang sempit, sesak. Tetapi hidupku akan semakin kudus, rohku akan semakin nyala-nyala, Kristus akan semakin bertambah, hidupku makin berkurang. Aku siap dihabiskan dengan keinginan daging mata, keangkuhan hidup, dengan penderitaan. Itu yang harus teguh. Yang ketiga, ya, yaitu setialah bangun kerajaan Allah. Tiga hal kalau saudara hari ini mau kejar kerajaan Allah. Setia pada panggilan hidup, setia pada pilihan hidup yang sungguh-sungguh, setialah untuk membangun kerajaan Allah. Jangan yang dikejar harga diri terus, ya. Kalau saya kejar harga diri, saya tidak jadi hamba Tuhan. Harga diri Tuhan, harga diri Tuhan, tidak bisa. Tapi yang Tuhan pilih, hidup ini pilihan. Kamu mau kejar, bangun kerajaan Allahku dengan rela, dengan panggilan dan pilihanku, yaitu matikan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi engkau akan sedang membangun kerajaan Allah. Atau engkau pilih cerai. Dulu saya mau cerai. Saya bilang gini, Tuhan saya cerai aja. Daripada harga diri saya diinjak-injak. Saya lihat suami saya sudah bahagia dengan dua anak, dengan wanita itu. Kenapa? Dan suami saya sudah berkata loh Tuhan, gak cinta sama saya. Buat apa Tuhan suruh saya bertahan untuk mencintai orang yang sudah tidak cinta lagi. Bahkan dia berkata dia cinta dan dia sampai punya dua anak. Apa yang perlu saya pertahankan? Satu hal ketika saya mau bercerai, Tuhan datang di dalam doa saya. Tuhan berkata gini, Eli, saya bilang gini, saya cerai tapi saya enggak kawin lagi ya Tuhan. Kan enggak apa-apa Tuhan. Kan itu karena cinta. Ya, saya dengan berbagai alasan rohani, saya ngomong, saya setia kok Tuhan sama Tuhan. Ya, saya tetap melayani Tuhan, tetaplah Tuhan, persekutuan doa jalan, baca firman katam jalan Tuhan. Untuk cari jiwa jalan Tuhan. Tapi satu ini, harga diri saya Tuhan. Dan Tuhan berkata, Eli, kalau kamu mau sebelum mengambil keputusan cerai, pastikan pilihan hidupmu. Memang, kalaupun kamu hari ini cerai melayani aku, ya sudah, mungkin kamu merasa tidak berdosa. Tapi pilihan sebelum engkau ngambil keputusan ini, apakah hidupmu membangun kerajaan Allah atau kerajaan harga diri? Kalau engkau pilih kerajaan Allah, berarti engkau harus siap mengorbankan kerajaan harga diri. Toh hidupmu bukan ditentukan apa kata suamimu. Suamimu hari ini ngomong gak cinta, karena lagi dibutakan iblis, lagi mabuk. Orang mabuk lagi buta, perkataannya error, perbuatannya error, pikirannya error. Tidak tahu apa yang dia perbuat. Sementara kamu hambaku, kamu anakku yang sudah katam baca firman, kamu harus tahu apa yang kamu perbuat. Hidupmu buat siapa? Harga diri atau buat aku? Saya mulai merenung. Pilihanmu jelas. Sebelum engkau memutuskan untuk bercerai, renungkan kata-kataku. Waktu itu saya merenungkan, iya ya, hidup ini tentang Tuhan. Lah buat apa kok mempertahankan kerajaan harga diri? Dan Tuhan bilang gini, waktu engkau pulang ke rumah Bapak, aku enggak lihat tuh berapa harga dirimu Eli, berapa besar harga dirimu Eli. Tapi yang aku lihat, berapa besar kerendahan hatimu. Setiap kali kamu dihina, setiap kali kamu dianggap diinjak-injak harga dirimu, dijadikan koset, tapi engkau tetap selalu merendahkan hatimu. Aku cuma hamba, aku tidak ada apa-apa, aku tahu, aku harus tahu apa yang aku perbuat. Sekalipun itu aku sakit, aku tetap berdiri untuk mempertahankan kerajaan Allah dan kebenarannya untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan. Di situ saya melanjutkan proses dengan sukacita, karena saya tahu jelas tujuan hidup saya bukan kerajaan harga diri Eli.
tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Amen. Itu yang harus saya pertahankan. Yuk yang terakhir ya, sudah overtime. Yuk kejar kebenaran ya. Setelah itu selesai, Yakobus 4 ayat 7 dan 8 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah ya, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hidup ini saudara perlu tahu, kejar kebenaran yang pertama. Kalau saudara kejar kebenaran, maka saudara harus melakukan tunduk kepada Allah ya. Yang kedua, mendekat kepada Allah ya. Yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan. Tahirkanlah tanganmu, hai orang berdosa. Itu artinya pertobatan. Yang keempat adalah hidup di dalam sucikan hati, karena Tuhan melihat hati ya. Jadi kalau mau kejar kebenaran, tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang keempat, sucikan hati. Itulah alat, saudara tahu, hari ini hidup perangan roh yang paling ditakuti sama iblis itu empat ini. Kalau engkau tunduk kepada Allah, iblis akan lari. Mendekat kepada Allah, maka saudara bisa melakukan segala sesuatu. Di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Pertobatan itu adalah hal yang paling ditakuti iblis, dan sucikan hati. Ketika empat ini berhasil, saudara pasti di dalam setiap peperangan, Tuhan yang akan memenangkan pertandingan, dan bahkan saudara akan menang. Saudara tahu bayangan ini ya, sudah terakhir, yuk siap ujian ya, doa. Saudara tahu seperti apa bayangan Yakobus 4 ayat 7-8. Kalau orang main game ya, saudara tahu remote itu harus sepenuhnya saudara yang kendalikan. Sama Tuhan seperti itu. Saudara jadi anak Tuhan, tapi remote-nya tidak diberikan Tuhan. Sehingga ketika tombol-tombol tunduk kepada Allah, mendekat pertobatan, sucikan hati, itu tombolnya Tuhan. Saudara tidak berikan itu. Jujur sebagai anak Tuhan, saudara lebih sering memberikan tombolnya yang pegang saudara atau iblis. Sulit tidak Tuhan mau menangkan pertandingan? Kalau setiap tombol yang mau dilakukan Tuhan untuk memenangkan saudara dan saya, untuk keluar lebih dari pemenang, tapi tombolnya tidak bisa ditekan. Karena dikunci, saudara kasih sama iblis. Saudara tidak tunduk, saudara sulit untuk bertobat, saudara lebih menjauh. Proses tambah berat, bukannya mendekat, tambah menjauh. Cari cara dunia. Bukannya suruh bertobat, malah hidup kompromi dosa, korupsi sana-sini. Tapi kalau sudah makin parah hasilnya, saudara marah sama Tuhan. Tuhan bilang gini, lagi mana tombolnya semua yang empat tombol ini, tombol yang harus aku kendalikan, kamu kasih sama iblis. Gimana aku bisa memenangkan? Ya kalau kamu kasih iblis, iblis tujuannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Mungkin enggak sih hidupmu bertambah baik? Enggak mungkin. Waktu saya memberikan empat tombol hidup saya kepada Tuhan, saya melihat satu pintu tertutup, itu membuka banyak pintu. Tuhan Yesus memberkati, God bless ya. Yuk kita hidup, kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah. Terima kasih, kejar Bapak Ibu, sebentar kita akan berdoa untuk Ibu Sintike, saudari kita yang berulang tahun pada hari ini. Dipersilakan kepada Pastor Hebron untuk berdoa bagi Ibu Sintike. Baik saudara, kita akan berdoa buat Ibu Sintike, tolong di spotlight. Mengucapkan selamat Ibu Sintike, kita akan berdoa buat Ibu. Mari saudara kita angkat tangan berdoa buat Ibu Sintike. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka bagimu, sehingga akan ada pemulihan demi pemulihan di dalam segala hal terjadi dalam kehidupanmu. Hubunganmu dengan suami akan semakin dipulihkan, semakin indah, semakin manis. Tuhan akan mengangkat segala ego, segala akuan dari kehidupanmu dan memberikan kau hati yang baru. Ada hati yang hineni dalam hatimu. Hati yang humble, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Karena Tuhan mau memberkati engkau lebih dan lebih lagi. Usaha bisnis pekerjaan yang kau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu pintu-pintu berkat yang tertutup Tuhan akan buka dalam kehidupanmu dan keluargamu. Sehingga dalam usaha, pekerjaan, keuangan, engkau akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Ada perkenanan Tuhan atas hidupmu. Ada kasih karunia anugerah berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu.
Karena itu di hari ulang tahunmu, Tuhan menambahkan segala hikmat, pengertian, kebijaksanaan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi seorang ibu yang bijak bagi anak-anakmu. Dan juga menjadi seorang istri yang baik bagi suamimu. Istri yang cakep bagi suamimu. Bapa, kami berdoa buat Ibu Sinteke di hari ulang tahun ini. Kami sungguh melepaskan kasih karunia berkat daripada Tuhan Yesus Kristus boleh turun dalam kehidupannya. Biarlah segala kasih sayang anugerah berkat daripada Bapa di surga tercurah atas Ibu Sintike sebagai anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.